Sesaat lagi, Anda akan saksikan Lapor Pak yang dipersembahkan oleh jangan lemas. Dubes sebentar lagi datang. Ah, semangat, 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 semangat. Oh iya, bentar. Nih Wen, sebelum rombongan Dubes Amerika datang, mendingan lu makan Roma Malkis bagian coklat dulu biar energi lu balik lagi. Nih. Eh, bilang dong kalau lu bawa ini dari tadi, Hesti. Mantap ini. Mantep banget nih, juara banget, coklatnya tebal, mewah, coklat Belgia. Sekarang gua udah semangat lagi. Oke, kita latihan ya, guys. Siap, ready. Wen, semangat banget, lu sekarang lebih berenergi. Pastinya, ini semua berkat Roma Malkis Belgian Coklat, Malkis nomor 1 di Indonesia. Iya dong, pokoknya pilih Malkisnya yang ada logo Romanya di pojok kayak gini. Siap, Esti! Siap! Bagus, jadi Malkis-Malkis apa yang paling enak? Nah, Roma dong! Yang enaknya bikin berenergi? Ya jelas, Roma! Yang coklatnya mewah? Ya cuma Roma Malkis Belgian Coklat! Oh, Roma Malkis! 7 lapis energinya! Ya habis-habis. Lagi. Coba dicek dulu ada bos senjata tajam enggak nih? Udah ya, Pak, mau minum jahe apa? Begitu dong. Puan Geleda bukan begitu. Dika. Enggak ada, Pak. Kayak di Kokuo ya. Balik. Oh, komunikata benar. Sate, tukang sate. Tukang sekoteng, tukang bajigur. Tetot salah jawabannya. Pohon pinang di belah 12. Betul. Sekali lagi. Tadi sih gak konsentrasi, mungkin iya, sekali lagi sih bisa mungkin ya. Main golf di pemancingan? Bukan. Dikit main lagi. Ludo-ludo? Bukan. Main atur-atur di pemancingan? Bukan, salah. Main ludo? Tetot, habis waktu, sur. Ngobrol depan apotik? Betul. Gampang banget. Gitu aja gak bisa, gampang banget. Itu gerakannya kan, wow apa tuh? Oh apotik. Iya. Gitu. Ah, yang sabar ya, lu yang sabar ya. Lu sabar ya. Enak di apotik, bau bersih. Bau bersih. Coba sekarang reka adegan, seperti apa kejadiannya? Cerita gimana, Bu? Bu, ceritain Bu. Ibu ini udah ada di pasar. Saya kan sebagai preman keliling kan? Jangan versi lu, versi ibu aja. Ini saya gak padanya. Saya keliling nih, preman ya Bu. Bu, preman. Eh, preman. Itu nawarin lu kayak dagang remote. Udah dagang namanya itu. Ibu, ditanya ibu di pasar. Coba. Masih lucu aja si Kimau. Tadi saya pas baru mau masuk. Ceritanya gimana? Masuk, mau belanja. Niatnya saya mau belanja. Terus? Mau apa, ikutin terus sama dia. Nah, terus akhirnya dia minta uang sama saya. Saya takut. Gak gitu ceritanya, kan saya tawarin. Mungkin ibu jadi target karena ibu kan pakai barang-barang yang bisa kena mata nih. Apaan? Mencolok. Aduh, barangnya. Mencolok sekali. Ya, jadi preman-preman ini tergiur dengan. Ya. Ibu kalau ke pasar jangan pakai perhiasan. Pakainya? Pakai andong. Biar lebih cepat. Anjingan. Wah, unit. Ya. Tuh, ini saksi, ini korban. Mau ngeles apa lagi? Iya. Saya nanya baik-baik, Ibu, di kesempatan yang bahagia ini, saya menawarkan 3 paket sama Ibu. A, dipalak. B, diancem. C, dengan kekerasan. 50-50 aja, Bu, mendingan. Atau enggak, phone a friend deh, Ibu kalau enggak tahu, telepon teman Ibu. Baik, kan saya.
atau C? Coba ibu pikirin baik-baik enaknya gimana? Tanya temen aja deh tuh temen-temen. Oke, okay, tanya temen-temen. Ask the audience ya. Ask the audience. Ask the audience. Di bawah kursi kalian itu ada tombol. Kalian ditekan. Kita akan survei. Curi potlok. Coba. Dia emang terkenal gitu. Ini sering roasting nenek-nenek gitu. Oh. Terkenalnya si Gimo ini. Mertua saya kan tinggal di rumah mertua, Pak. Kenapa mertua lu panggil Medok? Mertua saya kecil, rambutnya keriting, Pak. Galak ketua. Dia enggak marah, dia enggak marah lu panggil Medok. Agak enggak marah. Karena dia merasakan dia kan toko favorit itu. Iya. Medok kayak gitu, Pak. Namanya tinggal di rumah mertua wajar lah, Pak. Tapi dia enggak marah. Maksudnya panggilan akrab gitu. Curhat. Apanya? Panggilan akrab. Gitu. Tadinya nggak tahu, setelah acara ini jadi tahu, Pak. Jadi, kejadiannya sudah jelas. Kita tanyakan dulu sama Mas Anji. Menurut Mas, kira-kira. Saya pikir ibu senang melakukan lagunya dia gitu. Dan ibu mirip soalnya sama Mas Anji. Ya Kak Sur, bener ya, gak? Betul. Bloknya sama, Bu. Iya, sama, Bu. Ya. Saya pikir deh, tadi ibu ini Endang S. Arifin. Imam. Imam S. Arifin. Ya, Endang. Endang S. Arifin. Endang S. Endang S. Taurina, balik-balik mulut tuh. Jadi kasih peringatan aja, kemudian. Kalau masih begitu lagi meresahkan warga sekitar, mendingan kita tangkap aja sekali. Ya, kamu saya kasih kesempatan sekali, jangan sampai begitu lagi. Kamu kalau ketangkap bisa jadi napi masuk sini loh, tiap hari loh di sini. Mau kamu? Segini doang ukurannya, Pak. Kalau ada rezeki bisa didak gak sih, Pak? Lu mau ngapain? Ya? Atasnya kosan. Lu mau ngapain? Saya kalau beli rumah kecil dulu, Bu. Ada rezeki saya ketingkatin. Saya kan gitu, Sion. Mending lu tingkatin dulu pendapatan lu, baru lu beli rumah. Nenek rumahnya di mana? Saya kebetulan dari Cibubur. Oh, jauh dari rumah saya. Maaf, saya gak bisa ngantri. Jangan ditaruh. Gimana, gak ada yang ke arah Cibubur. Bareng Harley. Nanti kalau enggak diantar sama driver kantor aja. Ada sama Dadan, sama Dadan. Sama Dadan. Dadan. Oh, dia lagi enggak ngapa-ngapain, lu lagi duduk main handphone dan anterin Dan. Pulang. Ayo, saya mengapresiasi kamu karena telah menyelesaikan membuka kasus ini. Diingetin, Ru. Oh iya, jangan lupa. Lu. Kamu minta maaf ya sama siapa? Mbak Fitri. Dia itu ternyata saudara kombes. Aduh, ingat sih katanya. Iya. Lina. Bukan. Ada nanti ada namanya saya catat. Oke, nanti saya minta maaf Pak Komandan. Benar, Ru. Iya. Benar ya? Iya. Janji ya? Ini nenek gimana sekarang urusannya? Gimana? Halo, Nek. Kita ke itu yuk lihat-lihat pisau dapur gimana? Terima kasih. Anda telah menyaksikan Lapor Pak yang dipersembahkan oleh